tukang ini, Masya Allah, tukang besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di lokasi pembangunan pesantren. Jadi belakang saya ini adalah untuk asrama pesantren. Kemudian ini mohon maaf ya, tempatnya becek ya. Nah, ini adalah masjidnya. Alhamdulillah ya, kita bangun juga. Kemudian di sebelah sana adalah asrama guru ya. Ini asrama guru ya. Tapi juga kalau seandainya belum dipakai oleh asrama guru, bisa menjadi asrama muridnya juga. Nanti ini tempat pembelajarannya ya. Ini masih empang karena memang kita nanti desainnya adalah di atas air ya. Insyaallah. So, doain teman-teman, mudah-mudahan pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Kita targetkan di ba'da lebaran ya. Insyaallah kita bisa selesai menyelesaikan pembangunan ini. Ini dananya udah gede juga, udah ada 900 juta yang keluar. Ini siap-siap cor untuk di lantai atasnya. Ini asrama ya, ini asrama anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Insya Allah ini bisa menampung lebih kurangnya 150 anak. Sekarang ini yang kita lakukan itu untuk 50 anak ya. Mudah-mudahan Insya Allah bisa menampung 150. Nah, ini masjidnya ya. Ini masjidnya. Doain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masjid ini bisa berjalan dengan lancar, baik. Memberikan keberkahan buat para donatur, para muhsinin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan semua yang dikorbankan untuk pembangunan masjid ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Nah, ini tukang-tukangnya, ya Allah muliakan nih para tukang-tukang nih. Ya, muliakan mereka semua, bahagiakan mereka. Oke. Ini jalannya becek. Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabar nih? Baik. Ya, gak apa. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Dapat pahala. Ini bangun pesantren, Masya Allah. Ini grup nih. Orang Trenggalek. Dari mana semua nih? Trenggalek. Ya Allah, muliakan semua nih ya Allah. Tukang-tukang ini ya Allah. Ya, para kenek-keneknya, keluarganya. Ya Allah, jadikan apa-apa yang dilakukan oleh mereka di sini ya Allah, jadi bekal mereka di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan setiap batu bata yang terbangun jadi penghapusan dosa bagi para tukang-tukang yang ada di sini. Mudah-mudahan setiap semen yang terpasang jadi pahala terbaik menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya anak-anak yang belajar di sini, yang mereka belajar Quran, mudah-mudahan pahalanya terkirim buat para tukang-tukang, para keneknya, orang-orang yang menyediakan makanan buat mereka. Ya, insya Allah juga para muhsinin, para donatur yang mengerjakan atau yang memberikan sumbangsihnya buat terjadinya pesantren ini. Nah, ini dia kamar-kamar ya, kamar-kamar buat para ustadz, ya, para asatis. Asatis kita sekarang ini jumlahnya lebih kurangnya ada 6 orang ya. Nah, nanti kalau seandainya 150 anak ya, jumlahnya jadi naik jadi 3 kali lipat atau 2 kali lipat sih ya, Insya Allah. Oke, jadi teman-teman ya, doakan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat yang menonton video ini juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat teman-teman semua. Sekali lagi mohon doakan kami ya, dan support perjuangan kami ya, dengan kalau ada kelebihan dana silahkan, kalau seandainya nak mau mensupport kami di Yayasan Khairul Razikin ya, BNI Syariah, nomor 0489225814. Saya Nasrullah, terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.